Kita lihat sekarang bumbunya dulu. Namanya ini bumbu kuah kuning. Coba sini. Bumbu kuah kuning asin manis pedas. Super duper rasanya. Ya, mantap banget. Oke guys, selamat malam. Kali ini saya akan masak kerang sumpil nih, hasil tangkapan anak silanang ya. Namanya kerang sumpil nih, kerangnya ini. Lihat di sini deh. Nih kerang sumpil namanya nih. Jadi ini kerang sumpil ini adanya di Sungai Bendogarap. Nah ini. Ini bumbunya nih, lihat. Lihat sini deh. Tuh. Mantap coy. Sebelum kerang sumpilnya dimasukkan, kita masukkan dulu tahunya ini. Sebagai pelengkap, dan juga ini. Bawang, rambang, seledri. Dan lihat nih, lihat sini deh. Ada wortel, ada daun bawang, seledri, sama dengan tahu. Karena sumpilnya ini sedikit, jadi ini sebagai perasa. Nah, kita lihat nanti ya. Mantap enggak? Kita lihat sekarang bumbunya dulu. Namanya ini bumbu kuah kuning. Coba sini. Bumbu kuah kuning asin manis pedas. Super duper rasanya. Ya, mantap banget. Ini kan tuh, ini tahunya sudah matang. Lalu kita sudah hampir setengah matang ini, kita taruh sumpilnya. Wow. Ini kurang air, biar seger. Kan daging secukupnya ya. Oke, jangan ini ya, lihat ya. Lagi matang, tunggu beberapa menit ya. Nah, nanti akan saya sajikan buat si pencari kerang sumpil namanya, gak usah disebut katanya. Kuang. Ya. Nih. Ini sebentar lagi ya, ini belum sampai ke atas airnya. Ini boleh ditandakan belum matang sempurna. Ya. Tuh lihat tampilannya. Wow. Mantap kan? Masakan sederhana. Bumbu kuah kuningnya. Aduk-aduk ini tahunya, ini sumpilnya nih. Sebentar lagi ini sedikit matang. Nah. Nanti kita sajikan. Ini belum matang sempurna. Ini sudah mulai nih agak matang ke atas lagi. Nih kan, coba lagi.
Buka lagi. Cihuy rasanya. Masuk gak, Dek? Enak gak, Dek? Bilang, enak gak? Yang keras. Termasak kan? Termasak dong. Ini namanya kuah manis cinta. Ini dikasih tahu ada wortel. Belum, tar. Nanti Bapak akan menyajikan. Nah, oh ya kan, ambil makan dulu, nanti dulu. Coba sedikit. Enak enggak? Bisa. Ini gua. Ini namanya juga manis, asam, asin, pedas namanya. Nih kan. Matang turun sih? Belum. Ini belum, belum sayang. Secara sabar si lanang ya. Kuah ketemu di gue di bawah. Ya kan ngicipi enak kan? Ya, ngicipi masak terus ya, terus. Lezat. Mantap kan? Belum, nanti dulu ini. Coba ini dulu deh. Udah makan belum ini wortelnya? Ntar lagi deh. Dah belum dah. Nanti akan saya hidangkan. Kita dulu. Sudah matang, guys. Bisa untuk makan santap malam. Nih, satu lagi untuk Mbak Eta. Enak cuy. Kan ya. Nih, hasil tangkapan si lanang. Disana, Dek. Tuh, makan. Yang sumpilnya tuh, nih. Enak gak? Mantap pokoknya. Nih. Tuh. Enak gak, Dek? Enak gak? Enak, Pak. Enak, Mbak? Mantap masakan Bapak ya. Mantap gak, Dek? Mantap dong. Kurang pedas apa enggak, Dek? Dek. Kurang. Kurang. Ya lo maklum. Harga cabai lagi mahal. Jadi kerang sumpil ini adanya di sungai. Tadi si lanang nyari nih. Kuahnya pas.
Oh, udah habis, Dek? Udah habis? Ambil nasi lagi enggak? Nih. Loh. Mau pakai nasi, Mbak? Nikmat banget, ya. Jadi tuh, jadi sup dari atas ya. Kerang sumpil namanya kalau di daerah kami. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen.